Belum satu. Coba. Tuh, satu dua. Satu dua dicoba. Check this. Satu. Si Eki kurang. Tuh, satu dua. Satu dua. Assalamualaikum Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi hari ini saya akan tes ini power amplifier rakitan pesannya bos yang dari kawasan Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini untuk review lengkapnya Mas Bro ya, silahkan dicek di video sebelum ini. Kemarin reviewnya lengkap sekali, komponen apa saja yang saya pakai, silahkan dicek di video sebelum ini. Nanti untuk ngetesnya menggunakan mixer asli premium 4. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Jadi si bosnya ini pesannya langsung mixer seperti ini. Jadi pesan power langsung dibelikan ini Mas Bro ya. Jadi ini harganya sepaket. Jadi si bosnya ini beli power langsung beli mixernya seperti ini. Menggunakan asli premium 4. Ini 4 channel Mas Bro ya. Mixernya 4 channel lengkap dengan grafik equalizer seperti ini. Nah ini Mas Bro ya, equalizernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 band untuk equalizernya. Untuk efeknya ini sudah digital Mas Bro. Masuk ini sudah, efeknya sudah digital 16 DSP digital multi efek. Lanjut untuk ngetesnya nanti menggunakan ini Mas Bro ya, channel sebelah kiri nanti menggunakan speaker 12 in kali 2 plus tweeter. Ini speakernya SPL yang kemarin tetap. Yang sebelah kanan menggunakan ACR Populus 10 in kali 2 plus tweeter juga, karena ini speknya spek rumah Mas Bro ya, jadi cuma menghandle speaker 12 in kali 4 maksimal. Jadi saya tes menggunakan 10 in 2 sama 12 in 2. Untuk 18 nya nanti keempat-empatnya tidak bunyi karena ini powernya spek rumahan Mas Bro. Lanjut untuk ngetesnya Mas Bro ya, saya menggunakan lagu dangdut judulnya Dasi dan Kincung, menggunakan protektor tetap Mas Bro ya, yang kemarin juga HD40A. Coba saya on powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lampu kontrolnya cuma lampu protek, itu yang dua itu lampu protek 2 biji saya pasang. Untuk volume saya atur jam 12 Mas Bro ya, saya atur jam 12 volumenya. Untuk volume channel kiri jam 12 juga, channel kanan jam 12 juga. Untuk gainnya sekitar jam 9. Ini yang sebelah kanan Mas Bro ya, sebelah kanan ini menghandle 10 in kali 2. Ini yang sebelah kiri 12 in kali 2. Coba keduanya Mas Bro nih ya. 12 in kali 2. 10 in kali 2. Ini yang 10 kali 2. Bassnya saya kurangi Mas Bro ya, soalnya ini menggunakan 10 in. Ini yang 12 kali 2 nya.
tes Mas Bro ya, efek vokal dari mixer asli premium 4 sudah saya setting. Ini mikrofonnya Mas Bro ya, menggunakan merek apa itu, Cili Wave. Saya tes pertama di nomor 3 itu room Mas Bro ya, di room 1. Coba tuh, 1 2 satu dua, dicoba cek dis satu si eki kurang tuh, 1 2 satu dua. Coba sekarang nomor yang paling rame mungkin nomor 5 Mas Bro, sudah digital efeknya. Coba nomor 5 on lagi tuh, 1 2. Lebih panjang Mas Bro ya, lebih panjang. Untuk efeknya jadi saya kurangi dulu, efek saja saya kurangi tuh 1 2 2 2. Masuk Mas Bro, efeknya muantul asli premium 4 4 channel lengkap dengan, nah ini Mas Bro ya, lengkap dengan stereo graphic equalizer. Tuh 1 2 satu dua, tuh 1 2. Wes ki karo kena masuk iki. Buat rumahan masuk Mas Bro iki. Tuh 1 2. Tuh 1 2. Tuh. Cek dis.